Pemirsa, Pulau Jawa adalah pulau terluas kelima di Indonesia. Pulau yang dihuni lebih dari 60% penduduk Indonesia ini juga menjadi pulau terbesar ke-13 di dunia. Namun tahukah Anda, jika Pulau Jawa yang begitu indah ini dulunya ternyata adalah dasar laut? Ya, untuk menambah pengetahuan tentang sejarah Pulau Jawa, kami mencoba mengikuti tim dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk yang melakukan verifikasi lapangan ke daerah hutan di Pegunungan Kendeng kemarin. Tim ini akan mencari dan mengumpulkan bukti untuk dijadikan bahan pembelajaran tentang sejarah terbentuknya Pulau Jawa. Lokasi yang kami tuju adalah kawasan hutan di lereng Gunung Kendeng yang ada di wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Setelah lebih dari 1 jam berjibaku dengan beratnya medan yang dilalui, sampailah kami di lokasi yang dituju. Petugas langsung bergerak dan menyebar untuk mencari dan mengumpulkan benda-benda yang dibutuhkan. Namun ternyata tidak sulit menemukan benda-benda dasar laut di tempat ini. Di sepanjang hamparan hutan, petugas dapat dengan mudah menemukan fosil karang hingga fosil berbagai jenis hewan laut. Hal ini terjadi karena kawasan bukit di lereng Gunung Kendeng ini, bahkan Pulau Jawa secara keseluruhan, dulunya adalah dasar laut. Pada bulan Januari tahun 2019, Husni Ansori, peneliti utama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, mengungkapkan bahwa Pulau Jawa dulunya ternyata adalah dasar samudra yang terangkat dan membentuk daratan Jawa. Salah satu jejak dasar samudra tersebut diungkap Husni Ansori di tebing Kali Muncar, Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di lokasi tersebut, Husni Ansori menemukan bebatuan yang berasal dari lantai dasar Samudra Hindia yang berasal dari kedalaman 4.000 meter. Peristiwa terbentuknya Pulau Jawa ini, menurut Husni, terjadi sekitar 117 hingga 80 juta tahun yang lalu akibat adanya tumbukan lempeng Samudra Indo-Australia dengan lempeng benua Eurasia. Proses tumbukan dua lempeng besar ini tidak terjadi dalam waktu sekejap, tetapi berlangsung dalam waktu yang sangat panjang, bahkan mencapai jutaan tahun. Terjadinya tumbukan dua lempeng besar tersebut juga menimbulkan gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan berbagai peristiwa alam lainnya hingga menyebabkan tanah dan bebatuan yang semula berada di dasar samudra terangkat ke atas dan menjadi Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Bahkan dalam perjalanan sejarah evolusi bumi juga diyakini jika Pulau Jawa dulu tergabung dan menjadi satu dengan Pulau Sumatera dan benua Australia. Namun akibat proses alam, termasuk adanya pergerakan lempeng bumi dan letusan gunung berapi, menyebabkan Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya terpisah. Seperti halnya di Jawa Tengah, berbagai bukti empiris tentang asal Pulau Jawa dari dasar samudra juga banyak ditemukan di Jawa Timur. Salah satunya adalah di kawasan hutan yang ada di lereng Gunung Kendeng ini. Hingga kini, berbagai bukti yang ada di kawasan gunung dan hutan masih tampak utuh dan mudah ditemukan karena memang belum atau tidak dijamah. Kawasan hutan ini seolah menjadi laboratorium alam yang masih terjaga keasliannya.
Sedangkan bukti-bukti yang ada di luar hutan umumnya sudah hilang dan rusak akibat aktivitas dan hunian masyarakat. Bagian pengerasan oleh magma ya, membentuk sebuah batuan yang ini kurang tahu namanya jenis apa, tetapi memang ini sangat keras sekali ya. Tadi peragaan kita coba pukul dengan sabit itu tidak sama sekali, ini hanya tergoyah sedikit pun, ini hanya bekas-bekas saja, enggak nampak ini. Jadi kekerasannya memang cukup tinggi ya. Ini tadi kita temukan pada lereng sebelah sana ya, yang sehingga terlihat karena memang seluncuran air ya, ini jalannya air sehingga ini terlihat dengan sendirinya. Ini pada zaman kuno biasa dipakai untuk apa? Ini dulu kalau orang purba ini kemudian dipecah digunakan sebagai kapak ya, kapak berimbas, kapak priok itu ini digunakan seperti itu untuk karena alat kehidupan ya, untuk alat berburu mereka. Jadi memang ini kekerasannya cukup ini ya, ini boleh dikatakan ini setara dengan logam gitu ya, pada saat itu sudah setara dengan logam. Jadi yang kita temukan di sini ini kebanyakan adalah fosil kerang ya, fosil kerang laut dan batu karang laut yang ada di sini, dan sebagian ada fosil-fosil pohon keras yang walaupun bentuknya tidak seberapa besar tapi cukup banyak di sini. Kalau fosil kerangnya itu kerang laut ya? Kerang laut, iya, kerang laut. Karena sesuai dengan tekstur karang lautnya, itu satu kesatuan, merupakan satu kesatuan. Jadi kerang yang hidup di daerah karang laut. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Iya, karena memang ini, di sini dulu karena daerah lautan yang notabene kemudian ada pengangkatan ya, proses pengangkatan sehingga menjadi sebuah daratan. Artinya ini bersamaan dengan munculnya Pulau Jawa. Iya, betul. Jadi munculnya Jawa Timur sebagai daratan. Ya, awalnya ini boleh dikatakan ini adalah pegunungan dalam laut. Ya, ini bukit-bukit dalam laut ya, bukit dalam laut kemudian terangkat. Ya, terangkat dan itu menjadikan akhirnya menjadi sebuah daratan. Artinya sudah berusia jutaan tahun. Iya, ini proses berhubungan nanti Gunung Api Purba nanti proses rentetan dari letusan Gunung Pandan atau Gunung Kendeng Purba itu terangkat prosesnya.